Alright. Okay. Apa yang boleh dijangkakan penonton dalam anugerah lawak warna kali ini? Bagi saya yang sejarah. Sebenarnya kami pun tak jangka macam mana apa yang jadi dengan tiga orang ni. Kita pun rasa macam teruja. Teruja lah. Jadi bila nak... Sebenarnya ini soalan dia adalah tentang jangkaan penonton. Tapi kita lebih kepada kami bertiga, berdua dengan Datuk. Tapi saya rasa sebab Datuk sibuk dan dia akan membimbing kami ke arah kebaikan lah. Tak, tapi saya perlu ingatkan sesuatu lah. Jangan banyak menyentuh saya sebab saya subur. Jangkaan tu saya fikir sangat sekarang adalah kita kena fikir siapa duduk berdiri depan, tengah, belakang. Itu tengok je. Ni macam hot dog terkepit je. Memang rasa macam ya hot dog. Sekarang ni pun nak susun susah ni. Balancing dia Zulim. Ni tolong jangan pakai baju yang ada merak-merak, ada pelamin kat belakang. Nanti pening kepala aku nak aku berdiri. Hello? Baju Kairi. Dah ready rupanya baju-baju macam pelan. Soalan kedua, tak ada kejutan apa-apa ke? Oh, itu tadi soalan pertama? Kejutan. Dah combine sekali kan? Yes. Kejutan dia... Takkan tak terkejut kau tengok apa macam ni? Tak terkejut? Tak terkejut sebab kejutan dia ialah Sherry akan pergi Korea dulu buat plastik surgery. Yes, tengok hasilnya macam mana lagi 2 hari. Lagi 2 hari pun nak buat? Malam ni pergi. Lepas tu, kejutan dia lagi apa dia tu? Yes, kejutan dia sekarang kita tidak akan membalik mikrofon. Yeah. Sebab mikrofon milik produksi. Kita tidak akan balik. Kita akan pakai, kita janji kita tak pegang mikrofon. Kita ambil mikrofon tu, kita akan tampal jadi cordless. Selopit tebal. Yang penting kabarnya kita nanti korang. Yes. Yeah. Kenapa aku pun rasa terkejut. Tapi betul. Kita akan bergandingan bertiga dengan kita ada single terbaru. Yes, single terbaru. Kita orang selain menyanyi sambil menari dan kita orang menari dia lebih pada berguling. Soalan ketiga, macam mana boleh bergabung jadi tiga orang? Kau tanya kita orang sendiri, mu tak tahu. Kau suka-suka je tanya soalan macam mana nak bergabung. Macam ni kita dia. Sebab masa kecil-kecil dulu, kita ada tulis dalam buku kan. Biodata kan. Cita-cita. Hobi, makanan kegemaran. Dan inilah. Jadi, bila dalam buku tu masa dah jalan 6, biodata. Apa pandai cakap Jepun? Biodata. Itulah kita orang tulis. Bergabung bersama di atas pentas anugerah lawak warna 2000. Ya, termakbul. Alhamdulillah. Bawah tu hobi mengumpul stamp. Tapi masih, kami masih keliru sampai tahap ini. Kenapa digandingkan? Kadang-kadang kita pun keliru dengan diri kita sendiri. Zulim? Bukan. Sherry? Yes. Bukan. Messi cantik tu dong kau. Okay. Memang tidak akan dapat dijangkakan. Kita nak buat sesuatu yang tidak masuk akal, tidak dijangkakan, memang lain pada yang lain. Sebab memang kita orang pun designer, kita orang pun pening kepala memikirkan baju apa yang ingin digabungkan. Begitu juga dengan kita orang punya tahap-tahap kejutan yang akan diberikan, memang lain pada yang lain. Yeah. Kita akan ada zirafah terbang. Yeah. Engkau apa? Ayam berkokok di Kuala. Pekak! Aku rasa show ni cancel apa ni? Tengok promo. Jangan lupa saksikan anugerah lawak warna 2015 ya. Peace.